Sebagai bentuk support dan juga partisipasi terhadap peraturan pemerintah, Mendala Mart Talang Bakung ikut handil mensukseskan kegiatan vaksinasi dengan menyediakan tempat vaksinasi massal di kawasan Mendala Mart RT 25 Kelurahan Talang Bakung, Kota Jambi selama 3 hari. Saat ini pemerintah Kota Jambi tengah gencar melakukan perluasan vaksinasi di Kota Jambi. Dalam hal ini, Gerai Vaksin Polresta Jambi menggandeng pihak Mendala Mart menyediakan tempat vaksinasi massal bagi masyarakat Kota Jambi di kawasan Mendala Mart RT 25 Kelurahan Talang Baku Kota Jambi dari 25 hingga 27 Oktober 2021. Dalam kesempatan tersebut, Evi selaku Direktur Mendala Mart menuturkan, kegiatan tersebut sebagai bentuk support dan partisipasi dari pihak Mendala Mart terhadap peraturan pemerintah Kota Jambi. Dirinya berharap dengan adanya kegiatan vaksinasi tersebut, pandemi COVID-19 akan cepat berlalu. Untuk mensukseskan vaksinasi, Mendala Mart mensupport tempat selama 3 hari berjalannya vaksinasi. Dengan kegiatan vaksinasi ini, semoga pandemi cepat berlalu. Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Sektor Jambi Selatan AKP Muhammad Alfian menuturkan, kegiatan vaksinasi di kawasan Mendala Mart tersebut telah berjalan selama 3 hari. Dirinya juga berharap seluruh masyarakat di wilayah hukum Polsek Jambi Selatan dan Polres Kota Jambi seluruhnya dapat dilakukan vaksinasi. Hari ini kita melaksanakan vaksin sudah berjalan selama 3 hari. Senin, Selasa, sampai dengan hari ini Rabu, mulai tanggal 25, 26, 27 Oktober 2021. Supaya seluruh masyarakat di wilayah hukum Polsek Jambi Selatan khususnya dan wilayah hukum Polresta Jambi pada umumnya, agar seluruh masyarakat telah melaksanakan atau telah divaksin, baik vaksin pertama maupun kedua. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.